السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومن توسلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatidz. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Tuan Nazir Masjid Al-Falah, tuan-tuan imam, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu jawatan dan pangkatnya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua dikurniakan dengan kemuliaan dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir bersama-sama di dalam majlis di masjid ini menunaikan solat fardu subuh dan juga hadir dalam majlis taklim ini, insyaallah. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita mendapat keberkatan daripada Allah dan juga kita semua mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وخصوصا إلى حضرة مصنف مؤلف هذا الكتاب الشيخ جام محمد جمال الدين ابن محمد بن سعيد القاسمي، وإلى حضرة صاحب كتاب إحياء علوم الدين الإمام أبي حامد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالي، وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا ومعلمي معلمينا وطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung pada pengajian kita yang lepas, masih di dalam kitab yang menjelaskan tentang aqidatu ahli sunnah fi kalimatai syahadah allati hiya ahadu mabanil islam, menerangkan tentang aqidah ahli sunnah di dalam menjelaskan dua kalimat syahadah yang merupakan salah satu daripada bangunannya agama Islam atau rukun Islam.
ولا يجب لأحد عليه حق. Dan tidak wajib ke atas Allah untuk memenuhi hak bagi seseorang hamba. Jadi Allah tidak ada hak untuk memenuhi keperluan kita seorang hamba. Setiap hambanya tidak ada hak, tidak ada kewajiban untuk Allah penuhi hak kita semua. Seperti contohnya, memberi rezeki, memberi kenikmatan, memberi kesenangan ataupun selainnya, bagi Allah itu semua tak wajib. Jadi kalau tak wajib bagi Allah, ya sekehendaknya Allah, terserah Allah. Sama ada Allah nak bagi ataupun tidak, itu terserah Allah. Habis rezeki yang kita dapat, nikmat yang kita kecapi, nikmati, itu apa semua? Apakah bukan dari Allah? Betul dari Allah, tapi bukan wajib bagi Allah untuk bagi. Tetapi itu merupakan anugerah kasih sayangnya Allah, maha dermawannya Allah kepada hambanya, bukan satu kewajiban. Kalau kita seorang hamba, kita terkena suatu kewajiban, wajib solat, wajib zakat, wajib puasa, wajib menunaikan haji bagi yang mampu, dan wajib-wajib yang lain. Berarti kita ada yang memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Betul tak? Jadi kalau kita ada kewajiban, berarti ada yang perintah untuk melakukan kewajiban. Tidak mungkin kewajiban itu datang sendiri kepada kita. Pasti ada yang lain yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekiranya Allah ingin memberikan rezeki, menggunakan nikmat semua, kalau ada wajib bagi Allah, berarti ada yang memerintahkan, ada yang menyuruh untuk memberikan rezeki atau kenikmatan yang lain kepada hambanya. Berarti ada yang di atasnya Allah lagi. Makanya semua perbuatan Allah itu terhadap hambanya tidak wajib. Tidak wajib. Jadi itu semua anugerah kasih sayang, nikmat apa kasih sayang dan maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Manakala sekiranya Allah menyiksa hamba-hambanya, menurunkan azab kepada hamba-hambanya, itu bukan berarti Allah itu punya kewajiban untuk menyiksa, bukan. Tetapi menunjukkan sifat keadilannya Allah. Itu menunjukkan sifat adilnya Allah kepada hamba-hambanya. Yang melakukan kebaikan mendapat nikmat, yang melakukan keburukan, kejahatan dan sebagainya, maksiat, mendapat azab daripada Allah. Itu membuktikan, menunjukkan bahawa Allah itu maha adil. Wa anna haqqahu fi ta'ati wajibun 'ala al-khalqi bi ijabihi 'ala al-sinati anbiya'ihi alaihi wassalam la bi mujarridil 'aqli. Dan sesungguhnya haknya Allah di dalam ketaatan itu merupakan kewajiban ke atas semua makhluk Allah. Dengan melalui kewajiban Allah itu, melalui lisan-lisan para nabi alaihi wassalam, walaupun tidak masuk akal. Jadi hak-haknya Allah dalam ketaatan, semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan untuk kita melakukan taat, itu hukumnya wajib kepada setiap makhluknya. Tak boleh tidak. Solat wajib melakukan. Kalau tak melakukan solat, diancam dengan azab. Puasa, zakat wajib dilaksanakan. Bagi yang mampu, sudah mampu untuk berangkat ke Baitullah haji, pergi. Jangan ditunda-tunda, jangan tak pergi. Kemudian kewajiban-kewajiban lain misalnya, untuk kita penuhi haknya Allah dalam ketaatan apa?
menutup aurat dan sebagainya. Kalau ada orang ditegur masalah aurat, malah bercakap balik, ini hak aku nak tutup ke tak, ya terserah aku kan. Ha, ini keliru. Sebab dia tak ada hak untuk dirinya sendiri. Dirinya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu dipenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Ha, sampai-sampai bagi tahu, aku tak tutup, tak pakai jilbab, tapi hati aku berjilbab. Maksudnya, walaupun aku macam ini, tapi hati aku baik. Siapa yang bilang seperti itu? Baik menurutnya, tapi bagi Allah tidak, tetap tidak baik. Walaupun dia tak mencuri, tak mengumpat, tak apa lagi. Tetapi tidak melaksanakan ketaatan, hak Allah tidak dipenuhi. Jadi, bukan termasuk orang baik di sisi Allah. Kalau orang-orang kelihatannya macam orang baik, tapi meninggalkan perintah Allah, di sisi Allah bukan orang baik. Orang baik di sisi Allah adalah orang-orang yang melaksanakan ketaatan. Perintah Allah dikerjakan. Nah, itu orang baik. Walaupunlah misalnya degil nakal, tapi taat pada Allah, masih dalam golongan kategori orang baik. Di sisi Allah. Kan? Anak, kalau kita bangga dengan anak kita, anak saya itu baik, tak pernah kacau orang, tak pernah mencuri, tak pernah keluar malam kat rumah tolong mak bapak, anak aku baik, kan? Tapi tak solat, tetap bukan anak yang baik. Tidak puasa, tetap tidak, bukan anak yang baik. Di sisi Allah tidak baik. Ha, makanya penuhi haknya Allah dalam ketaatan. Walaupun tak masuk akal, walaupun tak masuk akal hukum Allah, wajib untuk kita laksanakan. Banyak. Kadang-kadang kalau dari segi hukum syariat ni, kalau kita fikir-fikir dalam menurut pandangan kita, kadang-kadang tak sesuai dengan akal logik kita. Contohlah masalah mencucikan pakaian terkena najis misalnya. Ada pakaian kita terkena najis, sudah kering, hilang tiga ciri-ciri najis tadi, iaitu bau, rasa dan warnanya sudah tak ada bentuk, tetap hukumnya najis. Namanya najis hamiyah, bukan ainiah lagi. Kalau ainiah masih ada bentuknya, masih ada najisnya lagi nampak. Ini sudah tak nampak, sudah kering. Kita ambil satu baldi kosong, kita masukkan ke dalam baldi tadi pakaian, kemudian kita isi dengan air, penuhkan. Agak-agak air tadi tak mengalir keluar, bertakung dengan pakaian yang terkena najis, hukumnya mutan najis atau mustakmal airnya. Air najis atau air mustakmal. Ayo. Agak-agak air apa? Airnya tak mengalir, ada pakaian masuk di dalam, kita siram air. Kan? Airnya bertakung malah. Pakaiannya najis atau suci? Masih jadi suci. Walaupun air tak air tak mengalir, pakaiannya tadi suci, airnya menjadi mustakmal. Kalau secara logik akal, dah namanya pakaian najis, kita masukkan dalam apa, air dalam baldi tadi yang tak mengalir, otomatik najis semua, betul tak? Tapi dari sudut hukumnya suci, tapi airnya jadi mustakmal, bukan mutan najis. Beza kalau misalnya air baldi diisi air, kemudian pakaian tadi yang dah kering najisnya, dah tak ada rupa najis, hanya hukum sahaja, dimasukkan ke dalam baldi yang penuh air, airnya najis semua, pakaiannya najis lagi, tidak suci. Padahal sama-sama masuk dalam baldi yang tadi diisi air, yang ini
baldi yang ada air. Yang satu yang dah ada airnya masukkan pakaian jadi najis semua. Yang satu baldi kosong masukkan pakaian baru isi air suci pakaiannya. Nah, ini bagaimana? Padahal sama-sama dalam baldi. Kalau ikutkan harusnya najis semua kan? Baik yang dimasukkan dulu pakaiannya baru disiram air itu najis, yang memang dah ada air dimasukkan pakaian ada najis ya. Jadi najis harusnya seperti itu. Tetapi hukumnya sudah ditentukan seperti itu ya. Yang pertama tadi suci, airnya mustamal. Sebab apa? Sebab air mendatangi najis, bukan najis mendatangi air. Nah itu, kalau dalam hukum fikahnya seperti itu. Dengan syarat pakaiannya, najisnya itu bukan ainiah lagi. Dia tak ada bentuk. Jadi hanya sekadar hukmiah. Kalau misalnya ada lagi bentuk najis, dimasukkan dalam baldi kosong, kemudian diisi air, najis semua. Nah, itu beza. Ya, tetap kita penuhi hak Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita tinggalkan. Itu kita sebagai hamba Allah. Walakinnahu ba'athar rusul. Ba'athar rusula wa azhara sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirati. Dan Allah mengutus para rasul dan menerangkan, menjelaskan kebenaran mereka dengan diturunkan mukjizat yang nyata, yang jelas. Nah ini dah masuk syahadah rasul, syahadah kerasulan. Yang tadi selesai syahadah ketuhanan, asyhadu la ilaha illallah. Yang ini masuk syahadah kerasulan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Allah mengutus para rasul dan menjelaskan kebenaran mereka dengan dikurniakan mukjizat yang nyata, yang jelas, yang nampak. Jadi tujuannya adalah untuk membuktikan seseorang itu rasul dengan adanya mukjizat, untuk mengalahkan tantangannya orang-orang kafir. Jadi arti mukjizat itu sendiri adalah melemahkan. Berasal dari kata ajaza, lemah. Mukjizat melemahkan musuh. Jadi mengalahkan musuh. Jadi setiap rasul akan dikurniakan mukjizat. Sebagaimana Allah kurniakan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak macam-macam mukjizat. Itu sahaja orang kafir masih banyak yang menolak, mengatakan sihir. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Dah terbukti itu mukjizat tapi mereka tetap mengatakan sihir sebab mereka tak nak beriman kepada Allah dan para rasulnya. Ini. Untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menikmati mukjizat yang sampai kita sehingga detik ini, sehingga saat ini, yaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah kesuciannya sampailah hari kiamat. Nah, ini wajib untuk kita percaya bahawa Al-Quran itu kitab suci. Faballighu amarahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum bima ja'u bih. Kemudian mereka menyampaikan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas mereka. Tugas para rasul adalah menyampaikan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umatnya. Nah, ini tugas mereka. Kemudian wa nahyahu, dan Allah dan mereka menyampaikan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah. Perintah Allah, larangan Allah, semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina, jangan kamu mendekati zina. Itu larangan Allah. Aqimus solah, itu perintah Allah. Akan banyak.
Jadi sudah disebutkan, tinggal kita laksanakan saja. Kemudian wa wa'dahu, dan Allah dah menyampaikan janji-janji Allah kepada umatnya. Di dalam Al-Quran banyak menyebutkan janji-janji Allah. Siapa yang buat baik akan diganjar dengan surga. Jazahum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya. Balasan bagi mereka, orang-orang yang beriman, di sisi Tuhan mereka adalah surga adn, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka hidup di dalamnya kekal abadi selamanya. Itu janji Allah pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, kan? Ayat sebelumnya itu. Orang yang beriman dan yang beramal, beramal soleh, Allah dah janji jangan khawatir. Siapa yang beramal soleh, beriman, cukup. Allah dah janji tempatnya adalah di dalam surga, yang mana di dalamnya ada sungai-sungai mengalir, ada sungai madu, ada sungai arak, ada sungai susu, ada sungai air tawar, semua banyak. Sekali minum tak pernah haus lagi selamanya. Bayangkan, masya Allah, janji Allah. Kemudian wa wa'idahu, dan mereka menyampaikan akan ancaman-ancamannya Allah. Banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran, kan, di dalam Al-Quran tentang ancaman Allah. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan sungguh sekiranya mereka kufur, ingkar kepada Allah atas nikmat Allah, ingatlah sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Itu salah satu dari ancamannya Allah. Ingkar, kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Itu ancaman dari Allah yang disampaikan oleh para rasul. Maka wajib ke atas setiap makhluk Allah untuk membenarkan mereka dan apa-apa yang mereka bawa. Kalau Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran, jadi membenarkanlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran itu kita benarkan. Jangan sampai kita menolak Al-Quran, kita menentang Al-Quran. Jangan sampai. Wa annahu ba'athan nabiyya al-ummiyya al-qurashiyya muhammadan birisalatihi ila kafatil arabi wal-ajami wal-jinni wal-insi. Sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi yang ummi. Ummi ini tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Jangan kita maknakan buta huruf. Jangan. Itu kurang sopan. Kita menyebutkan perkataan itu kepada Nabi SAW kurang sopan. Orang yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Dari golongan kaum Quraisy, iaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengutus atau membawa risalah kepada orang-orang Arab. Bukan saja orang Arab, tapi orang Ajam. Selain orang Arab, kita ini termasuk orang Ajam. Kalau yang bukan keturunan Arab lah, misalnya keturunan Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, itu Ajam, termasuk keturunan orang-orang Ajam. Dan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, ini semua. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah apa kami utus kamu wahai Muhammad kecuali melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini bukan hanya manusia, tetapi kaum dari golongan jin juga. Mereka ada yang Islam, mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka juga masuk surga.
Walaupun kita tak nampak mereka, mereka juga akan masuk surga. Cuma bezanya besok di surga, mereka akan ditempatkan di Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Berbeza dengan kita di surga, misalnya insyaAllah orang yang beriman akan masuk surga, ditempatkan, diberi nikmat macam-macam. Tetapi galangan jin ini, mereka hanya ditempatkan di dalam taman-taman surga. Mereka menikmati di situ. Dan mereka waktu itu tidak dapat melihat manusia, tapi manusia boleh melihat mereka. Terbalik, waktu di dunia kita tak dapat melihat mereka, tapi mereka dapat melihat kita. Besok di surga, sama-sama masuk surga, mereka tak dapat tengok kita. Wa annahu khataman risalah wa an-nubuwwata bi ba'thatihi faj'alahu akhiral mursalin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Dan sesungguhnya Allah itu menutup kerasulan dan kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjadikan ia, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir dari para rasul, menjadi pembawa khabar gembira. Jadi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain yang tadi itu adalah membawa khabar gembira kepada umat-umatnya. Ya, seperti tadi. Siapa yang buat baik, beramal soleh, beriman, dikhabarkan mereka akan mendapat ganjaran surga. Ha, itu berita gembira. Jadi walaupun hidup di dunia susah, tetapi tetap dijaga imannya, tetap beramal soleh walaupun susah, Allah jamin masuk surga. Makanya jadi apa namanya, kegembiraan mereka yang mendengarkan. Kalau tak dikhabarkan seperti itu, dahlah hidup di dunia susah, entah besok di akhirat macam mana. Akhirnya tak ada semangat. Biasanya orang ni kalau misalnya tak ada harta, tak ada duit ni, kurang semangat, betul tak? Ha? Betul tak? Kalau tak ada duit hari ni kan, duitnya sikit je, tak semangat nak keluar. Apalagi nak pergi, nak pergi shopping, tak semangat. Dia nak semangat macam mana? Nak beli barang pun tak, tak boleh kan, tak ada duit. Jadi semangat, malas. Tapi kalau dah dikhabarkan kabar gembira, siapa yang beramal soleh, beriman, surga tempatnya. Walaupun dia susah sekalipun, dia akan beramal, beramal soleh, tetap menjaga imannya. Ha, ini pentingnya khabar gembira ini kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa nadhira, menjadi orang yang memperingatkan tentang siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dah malas, tak semangat, akhirnya diberi khabar seperti ini. Ayo, siapa yang tak beramal soleh, tak taat, tak beriman, akan diazab oleh Allah besok di akhirat. Akhirnya rasa takut. Jadi berubah pikiran, jadi rajin untuk beramal soleh. Betul tak? Kemudian wada'iyan ilallah bi'idznihi, dan mengajak kepada Allah dengan izin Allah. Jadi tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membawa umatnya menuju jalan Allah. Ini. Makanya para ulama itu pewaris para nabi, sebab ini juga mereka berdakwah mengajak ke jalan Allah. Mereka ini jadi pewaris nabi. Makanya para ulama ini di sisi Allah darjatnya itu bersandingan, walaupun tak setara, tetapi beriringan dengan darjatnya para nabi dan para rasul, sebab mereka menjadi pewaris para nabi dari sudut keilmuannya. Dari sudut keilmuannya dan juga dari sudut ini dakwah mereka. Mereka meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul. Wa sirajan munira, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelita, lampu penerang yang menerangi alam. Ini daripada kegelapan menuju ke arah yang terang. Daripada kegelapan, dari zaman jahiliyah ke zaman iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. Dan Allah menurunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Allah yang maha bijaksana, dan Allah menjelaskan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan agama Allah yang lurus. Jadi kena yakin ini kita sebagai yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib yakin bahawa kitab yang diturunkan kepada itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tadi dah dijelaskan Allah mengutus seorang nabi yang ummi, yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis, supaya dapat membuktikan bahawa Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, bukan ciptaan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin orang yang tak boleh nak membaca, tak boleh nak menulis, dia mengarang satu kata yang indah sekali, yang mana para ahli-ahli syair pada waktu itu, ahli pujangga waktu itu, tak dapat mengalahkan bahasa Al-Quran itu sendiri. Diakui oleh para-para syair tadi bahawa bahasa Al-Quran itu sangat sangat indah. Kalau kita agak-agak macam biasa saja, kan? Kita tak dapat menilai, tak dapat membezakan Al-Quran dengan yang lainnya, kan? Sebab kita tak, bukan ahlinya. Kalau misalnya ahlinya, dia dapat membezakan. Beza antara syair-syair manusia dengan kalamnya Allah. Agak-agaklah kalau kita kan, Bible tu yang sekarang di bahasa Arab kan, kemudian ditaranumkan, dibaca dengan taranum, agak-agak kita akan kata Allah, kan? Orang baca taranum kita mesti sebut Allah, kan? Allah, kan? Agak-agak ya macam tu juga lah. Orang baca Injil, Bible tu dengan taranum bahasa Arab, kita tak tahu itu Quran ke apa. Betul tak? Sebab kita bukan ahli Al-Quran. Sedap aja bahasa Arab aja, anggap macam Al-Quran, kan? Padahal Bible. Hati-hati sekarang ada Bible bahasa Arab. Memang dari dulu, cuma sudah masuk ke sini, malah ditaranumkan lagi, kan? Cuma orang yang tahu ya boleh membezakan itu bukan ayat Quran, itu bukan Al-Quran selain Al-Quran. Wajib untuk kita yakini. Dan Allah menjelaskan, menerangkan agamanya yang lurus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan agamanya yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita yakin seyakin-yakinnya. Pegang Islam itu sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas. Wahada bihi as-siratal mustaqim. Allah melalui Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Dah ada jalan yang lurus, buat apa kita nak menggok-menggok, belok-belok menuju Allah, betul tak? Walaupun boleh. Tapi dah ada yang lurus, apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus soleh. Kenapa kita tak ikut? Kita nak ikut yang lain. Kan? Kenapa? Sudah ada yang menunjukkan. Ikutlah apa yang telah diajar oleh ulama, para ulama salafus soleh. Wa alzama al-khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara bih. Dan wajib Allah mewajibkan kepada makhluknya supaya membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala apa yang dikhabarkan olehnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan menjadi kitab-kitab hadis, ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga wajib untuk kita benarkan. Yang penting bukan hadis maudhu, hadis palsu. Walaupun hadis dhaif sekalipun, jangan kita ingkari walaupun hadis itu dhaif. Kadang-kadang ni darjatnya hadis dhaif ini sebenarnya asalnya sahih. Sama dengan hadis yang sahih, tetapi oleh kerana perawinya lemah, tidak mencukupi syaratnya, dianggap dhaif. Makanya hadis dhaif ini jangan sampai kita tolak. Hadis dhaif tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma perawinya yang lemah, mungkin hafalannya lemah, mungkin pernah menipu dan sebagainya, berbohong. Itu bezanya. Lain dengan hadis maudhu, betul-betul palsu. Kan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sengaja, maka siapkan apa, ia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ini sikit-sikit Rasul kata, tapi padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berkata seperti itu. Ini banyak terjadi hadis-hadis maudhu ketika zaman khilafah, khalifah. Selain khalifah, khalifah apa? Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya apa, Sayyidina Ali karramallahu wajah, ketika setelah itu khalifah Muawiyah dan seterusnya, banyak hadis-hadis maudhu palsu yang bermunculan untuk mereka gunakan memuatkan argumen mereka, hujah mereka untuk memperkukuhkan jawatan mereka. Ini kalau dalam kitab mustalah hadis keterangannya seperti itu, kenapa sebab-sebab wujudnya hadis maudhu itu, yaitu untuk menguatkan atau mengunggulkan seseorang yang mereka agungkan, seperti Sayyidina Ali, ataupun mereka nak mengagungkan Muawiyah ataupun Bani Abbasiyah. Sama je hadis-hadis maudhu itu bermunculan. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk kita benarkan. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, tidak ragu akan kejadian tersebut. Tidak ada keraguan. Kena yakin kita sebagai umat Islam baru berakidah ahli sunnah wal jamaah, wajib meyakini hari kiamat itu akan tiba. Wa anna Allah yab'atsu man yamuta, man yamutu kama bada'ahum ya'uduna. Dan sesungguhnya Allah akan membangunkan orang yang mati seperti sedekala, seperti sebelumnya ketika mereka hidup di dunia. Ini hari kebangkitan. Wajib juga bagi kita yakin seyakin-yakinnya tentang hari kebangkitan setelah terjadinya kiamat pertama, yaitu tiupan sangkakala yang pertama, hancur leburlah alam ini, habis hilang semuanya. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, bangkitlah semua makhluk-makhluk Allah ini berkumpul di padang mahsyar untuk dihisap amal baik buruk mereka. Ini wajib kita percaya. Wa annahu ta'ala qad khalaqal janna fa'addaha dar khuludin li awliyaihi wa akramahum fiha bin nazri ila wajhihil karim. Dan sesungguhnya Allah sungguh telah menciptakan surga, kemudian Allah mempersiapkan surga itu sebagai tempat tinggal yang kekal bagi hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya. Dan Allah memuliakan kekasih-kekasihnya di dalam surga dengan melihat kepada zatnya Allah yang maha mulia. Ini wajib kita yakin. Wajib ya yakin.
bahawa Allah dah siapkan surga. Allah dah ciptakan surga, jadikan surga untuk kekasih-kekasih sebagai tempat tinggal, tempat berdiam selamanya di dalamnya. Dan Allah memuliakan mereka yang berada di surga untuk melihat zatnya besok yang maha mulia, di dalam surga. Bagaimana nak melihat? Apakah seperti pandangan kita sekarang? Tidak. Lain. Tak perlu kita fikir-fikirkan. Yang perlu kita fikirkan sekarang, yang perlu kita usahakan bagaimana kita nak cepat-cepat masuk surga. Itu je. Yang penting beramal, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Yang penting, kalaupun diazab di neraka, jangan lama-lama. Jadi beramallah yang banyak amal soleh. Wa khalaqanna nara fa'addaha dara khuludin liman kafara bih wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ja'alahum mahjubin an ru'yatihi. Dan Allah menciptakan, menjadikan neraka. Kemudian Allah mempersiapkan neraka itu sebagai tempat tinggal abadi kepada orang-orang kafir, orang yang ingkar. Ini orang yang kafir, yang ingkar dan orang-orang yang membantah pada kebesaran-kebesaran, tanda-tanda kebesarannya Allah, membantah kitab-kitabnya Allah, membantah, membangkang para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan penghalang bagi mereka daripada melihat zatnya Allah yang maha mulia besok di akhirat. Ini. Jadi orang-orang kafir sudah terhalang pandangan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak akan diberi peluang oleh Allah. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang dapat melihat zatnya Allah besok di surga. Ingat, walaupun beriman Islam tapi pernah melakukan perbuatan-perbuatan kaum Lut, walaupun pada istrinya sendiri, itu juga tak dapat, tak diberi peluang oleh Allah untuk melihat zatnya besok. Ingat ya, ini bagi yang suami isteri. Suami, isteri yang pernah melakukan melalui jalan belakang bukan jalan depan, ini dah Allah katakan, Allah akan berpaling kepada orang-orang yang pernah melakukan perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Lebih baik kita ikut perintah Allah. Makanya kita penuhi haknya Allah dalam ketaatan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah telah persiapkan kita dengan ganjaran yang besar nikmatnya, iaitu surga. Dan sebesar-besar paling agungnya nikmat ketika nanti di dalam surga kita diberi peluang melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, kita dapat menguatkan lagi keyakinan kita kepada Allah dan para Rasulnya. Dan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, kita yakin, saya yakin-yakinnya insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan salawat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وإياهم من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين.
ومن أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن حفاظ القرآن ومن فاهم القرآن ومن عامل القرآن وممن تخلق بأخلاق القرآن ومن العلماء العاملين ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ومن مستوجبي شفاعته يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.